Selamat siang, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya akan membuat tutorial cara memperbaiki nozzle wiper yang mampet. Ini sangat menghalangi pandangan kita di saat kita perlu semprotan air dari wiper untuk memperjelas bagian penglihatan di ke depan. Ini karena mungkin karena udah kotor atau karat, dan arahnya juga tak gini, nggak searah. Saya akan mencoba memperbaikinya. Pertama-tama saya akan tes dulu ini kunci kontak ke posisi on. Nah, di sini saya akan menekan tombol untuk wipernya ini untuk melihat arahnya dan semprotannya. Nah, di sana terlihat yang bagian kiri ini cuma satu aja, nah, seperti itu, dan itu pun sangat rendah semprotannya. Dan yang kanan ini juga rendah. Ini nozzle-nya masih bawaan aslinya. Saya akan mencoba memperbaiki, mungkin ada mampet di dalamnya atau arahnya kurang gini juga, kurang dinaikin. Gitu. Yang kiri itu terlalu rendah, padahal yang untuk wipernya sapuannya itu lebih ke atas daripada yang kanan. Nah, seperti ini dia sangat rendah sekali, sementara sapuannya wipernya itu jauh di atasnya. Dan bagian yang kanan ini juga terlalu rendah. Ini saya akan coba nanti untuk settingnya dan memperbaiki lubang yang sebelah kiri, karena itu mampet keluarnya cuma satu, tidak seperti yang di sebelah kanan ini kelihatan dua. Baik, saya akan mulai aja mencoba membongkar di bagian, membukanya di bagian depan. Buka dulu bagian kap mesinnya. Pertama-tama membuka dulu bagian koper mesinnya ini, kayak gini bautnya ini, biar bisa melihat di bagian nozzle-nya, biar bisa dibuka bagian nozzle-nya. Karena bagian nozzle Suzuki Splash ini tertutup oleh koper engine-nya ini. Setelah dibuka seperti ini, kita bisa lihat di sini jendelanya atau kunciannya untuk wiper yang sebelah kanan, dan ini sebelah kiri. Sini kelihatan selangnya juga udah kotor, banyak kotoran, dan yang kanan juga kotor. Saya akan membuka ini dulu, bagian kanan sana dan yang kiri. Cara membukanya cukup gampang, ini tinggal ditarik aja dulu bagian selangnya. Nah, di sini kelihatan ada seperti kuncian ini, yang bagian ini, bagian atas dan bagian bawahnya seperti ini. Nah, sudah lepas seperti ini. Misalnya, mungkin ini sudah mampet di bagian yang satu dan bagian yang satu lagi.
seperti yang tadi. Ini tinggal di dorong, pencet dan dorong. Seperti itu. Nah, ini udah nyedot. Dua-duanya. Saya akan coba memperbaiki dengan menusuk dengan jarum ini bagian lubang-lubangnya ini. Dan di sini dia ada bisa diputar arahnya kanan kiri atas bawah ini. Nanti dipakein jarum ditusuk dulu diarahkan ke atas atau ke bawah. Baik, kita mulai aja untuk membersihkannya. Setelah bagian selangnya ini dibersihkan, ini sudah bersih di dalamnya dengan saya menggunakan pompa manual, dan ini lagi satu juga sudah saya bersihkan dengan pompa manual, tidak ada hambatan, anginnya cukup kencang keluar dari pompa. Waktunya untuk membersihkan bagian nusselnya ini. Ini bagian nusselnya. Pertama saya masukkan, bisa pakai jarum. Kalau dia umpamanya macet, otomatis dia akan tertusuk. Dia ini bagian nusselnya seperti ini. Nah, ini kayaknya ada bagian yang mampet. Ini satu untuk mengarahkannya. Ini ada kayak bulatan di sini. Ini ada seperti bulatan untuk mengarahkan ke bagian samping seperti ini. Ini untuk mengarahkannya naik turun dan ke samping. Nah, ini udah dua-duanya udah ada ini kotoran lagi, dan ini lagi satu. Nanti bisa di-setel lagi pas udah dipasang. Ini sudah bersih. Lanjut proses pemasangannya dan penyetelan arah semprotan airnya. Ini tinggal dimasukkan bagian selang-selangnya dan di soket tempat dudukan kabelnya. Tinggal dimasukkan ini ujung selangnya seperti ini, dudukan. Tinggal didekan aja dan siap kita tes seperti ini. Sekarang waktunya untuk pengetesan. Saya akan coba dulu pencet bagian wipernya. Nah, di sana bisa dilihat sudah keluar keduanya. Sini juga. Bagian airnya. Sana sudah. Semurannya udah keras dan lancar.
sesuai dengan, dan arahnya juga sesuai dengan yang saya inginkan. Terima kasih sudah menonton tutorial cara memperbaiki nozzle wiper yang mampet ini. Jangan lupa subscribe channel saya Dewan, like, share, and comment. Salam dari Bali, semoga video-video saya selalu bermanfaat.